Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membahas daftar skin fragment shop yang bakal rilis di akhir April atau awal Mei nanti. Karena udah banyak banget yang nanya, jadi kita coba update sekarang teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kita bahas skin fragment shopnya dulu, setelah itu kita bakal analisis tanggal atau bulan rilisnya. Jadi kita bahas skin fragment shopnya dulu ya. Nah, yang pertama, Kaja Starlight bakal muncul di Fragment Shop. Kaja ini Starlight tahun 2019, teman-teman. Dan setelah itu, nah sebelum kita bahas eventnya, saya di sini mau rekomendasikan toko top up diamond termurah terpercaya. Kalian tinggal pilih mau top up game apa. Oke, saya di sini ingin top up diamond Mobile Legend. Untuk caranya kalian tinggal klik top up dan pilih mau isi diamond berapa di sini. Ya jangan lupa masukin user ID kalian dan server kalian. Setelah itu pilih metode pembayaran. Di sini lengkap ya metode pembayarannya. Setelah itu masukkan kode promo kalau ada, masukkan nomor WhatsApp dan klik bayar sekarang. Jangan lupa top up di Tapa Game Store, link di deskripsi. Dan setelah itu bakalan ada skin Starlight Alice atau Alice ya sebutannya. Ini dia Starlight tahun 2019 bakal hadir juga di Fragment Shop. Dan yang ketiga bakal ada skin Wanwan Starlight. Ini first ya, pertama kali Starlight yang tahun 2020-2021 bakal hadir di Fragment Shop. Seperti Starlight Wanwan ini baru hadir di Fragment Shop ya. Dan untuk selanjutnya link teman-teman, link Starlight bakal muncul di Fragment Shop. Ini Starlight tahun 2020 ya. Setelah itu bakal ada Parsa. Ini dia untuk Parsa. Ada Granger yang bakal muncul di Fragment Shop. Ini keren ya untuk efeknya menurut saya. Tampilannya simple, tapi pada saat nembak itu berwarna hijau teman-teman. Jadi nggak kelihatan gitu skinnya, kayak skin cough gitu ya. Skin cough kan simple gitu ya, pas kita ngeluarin skill 1 atau skill 2 atau ulti itu efeknya keren banget. Ini juga Granger termasuk seperti itu ya, warnanya hijau anjir kalau kita skill 1, pokoknya pada saat kita ngeluarin skill tembak-tembakan. Nah selanjutnya bakal ada Starlight Leslie. Ini dia untuk Starlightnya. Dan untuk yang terakhir, Hanabi teman-teman. Nah, daftar yang tadi saya infokan seperti Kaja, Alice, Wanwan, Link, Parsa, Granger, Leslie, dan Hanabi, itu kemungkinan yang muncul cuman salah satu aja teman-teman ya. Yang saya infokan, daftar yang saya infokan ini, yang muncul cuman satu di Fragment Shop. Atau bisa aja langsung 4 ya. Yang saya prediksikan ini bisa aja 4 masuk ke Fragment Shop bulan April ini. Jadi jangan kalian berharap skin-skin yang saya infokan ini muncul semua di Fragment Shop. Enggak ya, enggak. Kita infokan dengan jujur aja bahwa ya salah satu skin yang ada di sini bisa aja muncul teman-teman. Rilisnya tanggal berapa bang? Pokoknya rilis sekitar tanggal 22 Aprilan atau di awal Mei nanti. Tapi tenang aja, nanti saya bakal update lagi kalau sudah muncul bocoran lengkapnya. Dari mulai bocoran skinnya dan tanggal rilisnya. Nanti kita bakal update lagi untuk skin dan tanggal fixnya dari info langsung dari montonnya lah gitu. Jadi subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan info-info bocoran terbaru dari channel ini. Oke, itu aja mungkin ya. Saya bakal update lagi kalau sudah ada bocoran resminya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.